Natasha Wilona posting foto cantiknya dengan caption, "Coba tebak cerita apa yang berakhir indah." Yang mengejutkan publik justru komentar dari sang kakak di kolom komentar postingan Natasha Wilona tersebut. "Cerita cintamu dengan dia," tulis komentar Claresta atau biasa dipanggil Lala. Komentar Lala ini pun tuai reaksi netizen. Komentar tersebut sepertinya sebagai bentuk kode keras Lala untuk Natasha Wilona yang sedang dimabuk asmara dengan seorang pria. Netizen pun ramai berkomentar karena merasa sangat penasaran dengan komentar Lala tersebut. Dia siapa yang dimaksud Lala? Namun, usai menuliskan komentarnya yang penuh dengan teka-teki, Lala pun tak menjelaskan siapa sosok yang ia maksud. Netizen mulai menebak-nebak siapa yang dimaksud oleh Lala. Ada yang menduga untuk Verol Bramasta, Kevin Sanjaya, sampai Haris Friza. Namun, menurut kalian, kira-kira siapa yang paling masuk akal dari beberapa pria yang disebutkan oleh netizen? Seperti yang kita ketahui, Natasha Wilona hanya dua kali mengarungi cerita cinta dengan dua pria. Yang pertama dengan Stefan William dan yang kedua dengan Verol Bramasta. Kita pasti sudah bisa menebak salah satu dari kedua pria tersebut antara Stefan William atau Verol Bramasta yang dimaksud oleh Lala. Yang pasti bukan Stefan William. Secara logika yang paling masuk akal, dia yang dimaksud oleh Lala adalah Verol Bramasta. Seperti yang kita ketahui, cerita kisah cinta Natasha Wilona dan Verol Bramasta penuh dengan teka-teki. Mereka menyatakan mengakhiri hubungan percintaan, namun nyatanya masih saling mencintai sampai sekarang dan masih bersilaturahmi dengan baik. Dilihat dari komentar Lala, sepertinya bisa diartikan cerita cinta Wilona dengan Verol belum benar-benar berakhir dan akan indah pada waktunya. Apakah yang dimaksud berakhir di pelaminan? Bagaimana menurut kalian, guys?